Wah, 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 wah. Lihat teman-teman, akuarium terpoling ini sudah sampai guys. Waktunya kakak memenuhi semua akuariumnya dengan seekor ikan teman. Okelah, kita carikan dulu di sebelah parit sebelah sini teman. Let's go. Guys, itu ada hewan apa coba teman? Wadidaw, lihat, ternyata di sini ada seekor kelinci teman. Dia sedang bermain teman. Kayaknya itu rumahnya teman-teman. Wow, ayo kita lanjutkan lagi teman. Let's go, berangkat teman-teman. Apakah di sini terdapat ikan? Wow, so amazing teman. Ternyata di sini terdapat kolam ikan teman. Lihat, ternyata ikannya sedang bersembunyi di balik-balik tumbuhan ini teman. Ini kira-kira ikan apa coba ya? Mari kita tangkap dulu teman. Wow, ternyata yang ini ada seekor ikan nilam teman-teman. Widih, kalau dimasak rasanya enak teman-teman. Oke, kita masukin aja ke dalam akuarium guys. Nanti kakak pasak ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi teman menangkap seekor ikan yang ada di sini. Wih, guys, nampaknya di sini juga terdapat seekor ikan yang berwarna guys. Ada ikan berwarna oranye maksud kakak teman. Ternyata ini seekor ikan nila teman-teman. Widih, ini juga sama teman, ikan konsumsi yang suka dimakan teman. Lihat, dia memiliki duri di bagian badan atasnya teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau menangkap seekor ikan ini, suka menusuk jari kita teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Let's go. Apakah di sini terdapat ikan lagi? Mari kita periksa dulu ya. Oke, kakak periksa dulu sampai habis. Weh, ternyata di sini juga masih ada seekor ikannya teman-teman. Mari kita tangkap dulu ikannya guys. Hop. Wow, guys, ikannya susah ditangkap nih. Widih, guys, nampaknya kakak mendapatkan lagi seekor ikan konsumsi teman, alias ikan nila guys. Wadidaw, dia loncat lagi teman tuh. Kita tangkap lagi ya. Wow, dia loncat-loncat terus teman-teman. Oke, mari kita masukin lagi ke dalam akuarium. Keren sekali ya. Mari kita lanjut lagi teman. Wow, nampaknya di sini terdapat seekor ikan lagi teman-teman. Ayo kita tangkap semua ikan yang ada di sini teman. Kita habisin ya. Widih, guys, ikannya ada yang besar dan juga kecil teman. Weh, ternyata ini ada seekor ikan nilam. Wadidaw, dia loncat-loncat lagi teman. Oke, kita masukin aja guys. Kita masukin ke dalam sebuah akuarium ya. Mari kita lanjutkan lagi. Let's go. Apakah di sini terdapat ikan nilam lagi? Mari kita periksa dulu ya. Wow, nampaknya di sini masih ada ikan nilamnya teman-teman. Lihat, wow, yang ini masih anakannya teman, masih kecil guys. Oke lah, nggak apa-apa guys, kita tangkap aja. Kita masukin lagi ke dalam akuarium ya. Mari kita lanjutkan lagi. Let's go, let's go, let's go. Kayaknya di sini sudah sedikit nih guys. Hop, weh, guys, ternyata di sini masih ada seekor ikan nilamnya teman. Wih, ternyata ikan nilamnya gak habis-habis teman. Wow, sangat banyak sekali ya. Oke, yang ini kita masukin ke dalam akuarium yang terakhir teman. Mari kita lanjutkan lagi. Wow, guys, lihat teman, ternyata di sini ada si kucing juga nih. Si kucing ini menemani kakak berpetualangan mencari ikan teman. Wadidaw, ini namanya si Utun guys. Ayo kita lanjutkan lagi. Let's go. Apakah di sini terdapat ikan lagi? Wih, guys, ini ikan apa coba guys? Tadi yang ada yang bergerak-gerak di bawah tangan kakak teman-teman. Wih, kita periksa dulu ya. Wadidaw, ternyata di sini tidak ada ikan lagi teman. Ayo kita lanjut lagi teman. Let's go. Wow, guys, ikannya pada kabur guys. Wih, ternyata di sini ada seekor ikan yang sangat licin teman-teman. Wow, guys, lihat teman, kakak mendapatkan silobeser nih. Hai, wadidaw. Widih, kakak mendapatkan seekor lobster. Kakak suka senang nih guys kalau menangkap seekor lobster ini. Soalnya lobster ini sangat langka sekali teman-teman. Wow, kita masukin aja ya. Nanti kita perihara dengan baik-baik guys. Mari kita lanjut lagi. Let's go. Wow, ini ada sebuah apa coba teman? Wow, ternyata ini ada sebuah perangkap teman. Wow, ternyata di dalamnya ada seekor marmut teman-teman. Oke, kita masukin aja ke dalam akuarium ya. Wow, keren-keren. Mari kita lanjut lagi. Wih, lihat teman, ternyata di sini juga terdapat sebuah telur. Mari kita bukakan dulu ya. Wah, ternyata di dalam terdapat dua ekor ikan berwarna oranye. Ini namanya seekor ikan emas teman, masih anakannya ya, masih kecil. Widih guys, nampaknya di sini juga terdapat pergerakan ikan. Widih, kakak tangkap dulu ya. Ini kira-kira ikan apa coba ya? Wih, ternyata ini ikannya sangat cantik sekali teman-teman. Wow, ada ikan koi dan juga seekor ikan bawal teman, sang predator. Widih, mari kita lanjutkan lagi. Let's go. Wow, kakak ambil dulu satu butir lagi teman. Ini
satu butir berwarna hijau. Kira-kira di dalamnya terdapat sebuah apa ya? Mari kita bukain dulu ya. Wih, ternyata yang ini terdapat si lobster air tawar lagi, teman-teman. Kakak masukin aja ke dalam truk oling yang terakhir, teman-teman. Atau akuarium yang terakhir. Wih, keren sekali, teman-teman. Lihat, kayaknya semua akuarium sudah terpenuhi oleh hewan-hewan nih, guys. Yang ini sudah terpenuhi. Dan yang sebelah sini udah dimasukin seekor ikan, teman. Dan yang ini dimasuki oleh seekor marmut, teman-teman. Dan yang ini ada banyak ikan yang sangat cantik sekali, teman-teman. Oke, saatnya truk oling ini berangkat kembali ya. Let's go.